الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منافعنا في علوم في دارين آمين مسألة هذه مسألة إني ساتو مسألة هي sesuatu yang mesti kita ketahui. Al-maqdurul ladzi la yatimul wajibul mutlaqu illa bihi wajibun wifaqan lil aqsar. Al-maqdur sesuatu yang al-maqdur yang dikuasakan. Artinya sesuatu yang dimampukan untuk dilakukan, gitu ya. Artinya ya, yang dikuasakan, yang dimampukan untuk dilakukan. Yang dimampukan untuk dilakukan allazi la yatimmul wajib, ya, yang tidak sempurna oleh yang wajib, ya, jadi dia itu merupakan sesuatu yang tidak sempurna yang wajib, ya. Al-mutlaq wajib yang mutlak illa bihi, kecuali dengan dia, dengan sesuatu itu wajibun, maka hukumnya wajib. Jadi yang dikuasakan atau yang dimampukan untuk dilakukan, yang dimana tidak sempurna oleh yang wajib, yang mutlak, kecuali dengan dia, dengan sesuatu itu wajibun, maka dia menjadi wajib. Ya. Jadi dia enggak bisa tuh sempurna kecuali dengan yang lain baru jadi sempurna. Enggak bisa dia menggapai itu kecuali dengan yang lain baru kegapai. Maka sesuatu yang menjadikan yang lain jadi sempurna itu hukumnya wajib. Ini sepakat bagi kebanyakan ulama. Umpama apa? Ya, pengen naik kloteng, maka tangga itu adalah hukumnya wajib. Jadi tangga itu hukumnya wajib. Ya. Jadi pengen naik kloteng, tangga itu hukumnya wajib. Karena enggak bisa naik kloteng kecuali pakai tangga. Kita kepengen pinter, maka mesti kita punya guru. Nah, guru itu adalah sesuatu perantara untuk menyampaikan pinter itu. Mesti punya guru untuk menyampaikan. Ini sepakat ulama begitu. Wasali suha yang ketiganya, kita lihat ini datang-datang udah ketiga aja. Mana yang pertama, mana yang kedua, nanti kita lihat. Ya, jadi kalau yang namanya usul fikih, ya fikih itu adalah pemikiran. Jadi kita disuruh mikir nih. Datang-datang ketiga aja. Ayo kita lihat. In kana sababan kanari lil iraqi. Nah, in kana sababan. Yang ketiga, ya. Iya, sesuatu itu wajib gitu.
jika ayatnya, jika adalah dia berupa sebab, maka dia wajib. Kalau bukan sebab, enggak wajib. Kan nari seperti api lil-ihraqi, untuk membakar. Nah, kalau seperti ini, maka wajib. Untuk supaya membakar, mesti ada api. Kalau enggak ada api, enggak bisa membakar. Ya, untuk supaya membakar mesti ada api. Nah, ini wajib baru. Jadi berupa sebab ya. Nah, ini datang-datang yang ketiga. Yang kedua mana? Yang kedua, yang pertama mana? Yang pertama itu. Yang pertama. Yang pertama itu al-maqdurul ladzi la yatimul wajibul mutlaqu illa bihi wajibun. Ini suka kita dengar min babi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Ini dia sama sama ini. Nah, itu yang pertama. Sesuatu min babi la yatimul wajib, tidak sempurna yang wajib itu illa bihi, kecuali dengan dia, fa huwa wajibun, maka dia wajib. Itu pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan itu. Tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan dia, maka dia akan sempurna, maka dia akan menjadi wajib. Pendapat yang kedua berarti dia enggak wajib. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Nah, pendapat yang ketiga ini wajib kalau berupa sebab. Kalau bukan berupa sebab, ya enggak. Karena ini pemikiran pendapat ulama, jadi ada selak untuk berbeda pendapat. Ini kita umpama tangga, pengen keloteng ini pakai tangga, umumnya pakai tangga, tapi kalau orang pakai helikopter bisa enggak? Bisa kan? Gitu. Artinya ada kemungkinan itu. Ada selak, ya, ada celah untuk berbeda pendapat. Jadi kita kalau masalah fikih, jangan kita kaku. Pasti ada yang berbeda. Dan jangan merasa paling benar. Jadi kita menghargai pendapat orang. Waqala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain. Nah, ini berarti pendapat keempat, cuma enggak ditulis nih. In kana syartan syar'iyyan, kata beliau, jika ada ya sesuatu yang wajib itu syarat, maka itu baru wajib. Ya. In kana syartan syar'iyyan, jika dia itu merupakan syarat yang sifatnya syariat. Jika dia berupa syarat yang sifatnya syariat. Ya. Seperti apa? Wudu. Ini syarat sifatnya syariat. Syarat yang sifatnya syariat. Tidak sempurna, enggak bisa kita melakukan sholat kecuali dengan dia, dengan wudu. Maka wudhu menjadi wajib. Maka wudhu menjadi wajib. La aqlian, bukan syarat yang sifatnya akal. Ya. Bukan syarat yang sifatnya akal. Syarat yang sifatnya akal apa tuh? Seperti apa? Seperti meninggalkan lawanan yang wajib. Meninggalkan lawanan yang wajib, bukan itu. Au adian, atau sifatnya adat, ya, sifatnya adat, sifatnya adat, syarat yang sifatnya adat, seperti apa? Membasuh satu bagian daripada kepala, satu bagian daripada kepala, ya, untuk membasuh muka.
Kalau itu enggak, ya. Jadi yang dimaksud adalah syaratun syar'iyyan. Syarat yang sifat yang syarat syar'i. Syarat yang bangsa syariat. Walau ta'azzara tarkul muharrami illa bi tarki ghairihi wajib. Maka jika lo uzur oleh meninggalkan yang diharamkan. Jadi untuk meninggalkan yang diharamkan itu bisa uzur illa kecuali bi tarki ghairihi. Kecuali dengan meninggalkan yang lainnya. Ya, pahamin? Jika lo uzur artinya enggak bisa meninggalkan yang diharamkan. Uzur untuk meninggalkan yang diharamkan sulit. Uzur kalau uzur itu ya, udah enggak bisa seperti apa isim maksur itu adalah uzur litta'azuri. Isim mankus itu adalah lisikol karena berat. Orang kalau uzur itu mau diapain aja enggak bisa, tapi kalau berat saat sendiri berat, berdua agak ringan, bertiga sangat ringan. Sendiri enggak bisa bawa, berdua bisa bawa ringanan, bertiga lebih ringan. Makanya sifat isim mankus ya, kalau ropa berat lisikol, kalau jar berat lisikol, kalau nasob dia jelas enteng ringan jelas ya. Makanya apa, kalau ropa ya ja'al kodi, kodi aja. Jar maratu bil kodi, kodi aja udah begitu. Enggak kodi, enggak berat. Nah, kalau nasab ro'a itu kok kodiya. Ibaratnya tuh dia rame-rame gitu ya. Ringan. Jadi ada masa ringan. Kalau isim maksur itu semua uzur dan enggak bisa, mau ropa fata atau musa. Ra'aitul Musa maratu bi Musa ya ra'aitumu Musa litta'azuri. Nah sama nih uzur udah enggak bisa nih lah, uzur udah enggak bisa ya, uzur enggak bisa illa bitarki ghairi kecuali dengan meninggalkan yang lainnya, maka wajib meninggalkan yang lainnya itu. Wajib ditinggalin yang lainnya karena ya enggak bisa dia mesti tinggalin yang lain, enggak boleh dikerjain, wajib tinggalin dah ya. Cari yang aman awih talatat makruhat makruhatun bi ajnabiyatin harumata. Kalau tadi apa contohnya kalau tadi? Tadi belum diberikan contoh ya. Jadi kalau uzur oleh meninggalkan yang diharamkan kecuali dengan meninggalkan yang lainnya, maka wajib tuh meninggalkan yang lainnya. Kita pengen menggapai sesuatu tapi enggak bisa. Pengen menggapai sesuatu itu kecuali lewat sini. Sedangkan lewat sini ya. Apa? Uzur meninggalkan sesuatu, uzur meninggalkan yang diharamkan itu, uzur kecuali dengan meninggalkan yang lainnya, sulit ya. Pengen ninggalin yang haram ini sulit, kecuali ninggalin ini baru, ya, baru bisa. Maka wajib meninggalkan itu. Dia pengen meninggalkan pekerjaan yang haram. Apaan umpama berbuat zina dia pengen tinggalin. Ini enggak bisa ditinggalin kecuali dia mesti pergi. Nah, maka pergi dia mesti wajib. Nah, kecuali dengan meninggalkan ini. Meninggalkan apa umpama?
meninggalkan berteman ini, maka wajib tinggalin teman itu. Bisa dah kalau begitu. Ini gara-gara si dia nih jadi begini. Diajakin mulu begini, begini, begini. Nah, berarti wajib tinggalin tuh orang tuh. Karena dia yang menghantarkan kepada yang dilarang. Dan contoh-contoh yang lain begitu. Awik talatat atau berkumpul mankuhatun yang dinikahi, perempuan yang dinikahi bi ajnabiyatin dengan orang lain berkumpul. Jadi berkumpul wanita yang dinikahi dengan wanita yang tidak dinikahi, harumata, maka haram keduanya. Kumpul itu ada di situ, berkumpul wanita yang dinikahi sama yang dinikahin. Membedakannya sulit. Yang mana nih bininya? Iya. Yang mana bininya? Yang mana bukan bininya? Kan berah bentar. Oh, bukan bininya? Nah, jadi kalau begitu dua-duanya udah jauhin. Haram. Au talaqa mu'ayyanatan summa nasiha. Atau dia menceraikan perempuan yang sudah tertentu. Iya, bininya banyak ini orang. Tapi dia lupa yang mana yang udah diceraiin, mana yang belum gitu ya. Ya. Sumenasnya kemudian dia lupa. Ini juga nah, tinggalin gitu ya. Haram. Biarin. Dia lupa, dia menceraikan yang ditentukan. Mana ya? Ya. Kemudian dia lupa, ya udah. Tinggalin. Ya kalau udah diceraiin, disetubuhin kan haram. Wallahu a'lam bishawab.